بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan bismillah ku mulai kalam, menjunjung sunnah berkat diidam. Alhamdulillah pemilik alam, ke atas Nabi salawat dan salam. Juga keluarga sahabat yang kiram, sekalian umat penerima Islam. Kepada Allah ku pohon ilham, mengenal Allah tauhid digenggam. Sifat sempurna melayakkan Tuhan, tidak terhingga banyak dikesan. Itulah sifat wajibnya Tuhan, ke atas manusia wajib ijmalan. Sifat yang wajib Tuhan izzati, atas mukallaf wajib mengerti. Sifat mustahil juga turuti, bukannya diri tapi istihalati. Sifat yang jaiz bukannya diri, tanjizi hadis kudrat berdiri. Juga dalilnya perlu sandari, barulah teguh di sanubari. 20 qaul masyhuri, 13 turut asy'ari. Inilah tafsili di atas diri, janganlah lalai merana diri. Wujudnya Tuhan wujud yang zati, wujud aridhi alam terhenti. Itulah dalil sebagai bukti, adamnya Tuhan tiada di hati. Tuhan berfirman setiap hari, dalam Al-Quran dapat dicari. Buktinya Tuhan ada nazari, surah Ibrahim ayat asyari. Qidamnya Tuhan tiada bermula, juga disebut sedia kala. Baharu Tuhan mustahillah pula, lihatlah alam di atas kepala. Wal-awwalu petunjuk naqli, surah Al-Hadid ketiga kali. Jugalah dauri dan tasalsuli, itulah bukti pada akli. Baqanya Tuhan tiada kesudahan, kekalnya syurga kehendak Tuhan. Fananya alam perlahan-lahan, hari kiamat dibangkit Tuhan. Dalil akli samalah juga, di bawah qidam sudah terjaga. Dalil naqli menyusuri juga, surah Al-Hadid ayat ketiga. Mukhalafahnya tiada serupa, dengan makhluk berwajah rupa. Ayat mutasyabihah tunjuk serupa, wajib ditakwil jangan terlupa. Aqidah yang salah Tuhan di atas, langit dan aras itu terbatas. Aqidah yang betul jangan diulas, itulah salaf ajaran yang lepas. Menyalahi Tuhan tiga bercawang, bukannya jirim di dalam ruang. Sifatnya bukan arad bertumpang, bukan af'alnya seperti orang. Qiyamnya Tuhan dengan sendiri, dicipta orang jangan dicari. Qiyamnya makhluk berhari-hari, dalilnya ada Tuhan sendiri. Qiyamnya Tuhan bukan di tempat, qiyam di tempat itulah sifat. Tuntutlah dalil ayat bertempat, surah Al-Ikhlas ayat keempat. Tunggalnya Tuhan tiada berbilang, tunggal manusia anak seorang. Anak Maryam Tuhan dijulang, di murka Tuhan agama terbuang. Baharu alam sudahlah tentu, itulah dalil Tuhan yang satu. Ayat Al-Quran sudah menentu, surah Al-Ikhlas ayat yang satu.
Satu pada zat, dua maknanya, begitu juga pada sifatnya. Satulah pula pada af'alnya, dualah juga kata setengahnya. Tidak berbentuk terima bahagi, di luar sana satuhan lagi. Dua sifatnya sejenis lagi, pada yang lain sifatnya pergi. Tiada pembantu pada buatnya, tiada di sana buat asingnya. Itu menafi enam kam semuanya, muttasil mufasil istilahi namanya. Sifat pertama sifat nafsiyah, ke atas diri menunjuk sudah. Sifat susuli sifat salbiyah, menafi lawan maksud terdedah. Sifat ma'ani adanya diri, tujuhnya sifat turut asy'ari. Sifat maknawiyah melazimkan diri, itulah pula qaul masyhuri.